Syedaralun, pemerintah kota Lok Semawe pada tahun ini kembali menggelar karnaval dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia setelah dua tahun tidak ada karnaval sehubungan dengan COVID-19. Karnaval berlangsung pada Kamis 18 Agustus 2022 hari ini. Pantauan seraminius.com sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, peserta karnaval yang merupakan pelajar tingkat SD sampai SMA sederajat dan juga dari perbankan sudah berada di lapangan Hirak. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, peserta karnaval pun secara resmi dilepas PJ Wali Kota Lok Semawe, Dr. Imran. Ikut hadir Kapolres Lok Semawe AKBP Hengki Ismanto, Setdako Lok Semawe Teku Adenan, Asisten 3 Setdako Lok Semawe Dr. Said Alam Zulfikar, dan pejabat lainnya. Pertama, dilepas adalah peserta dari TK yang menggunakan puluhan mobil hias. Lalu, diikuti peserta tingkat SD, SMP, SMA sederajat, dan terakhir, peserta dari pihak perbankan. Peserta melintasi rute yang telah ditentukan, yakni dari Lapangan Hirak menuju Jalan Merdeka, selanjutnya memasuki jalan Darussalam. Dari jalan Darussalam, peserta melewati Jalan Malikul Saleh untuk menuju Jalan Iskandar Muda. Setelah melintasi Jalan Iskandar Muda, peserta memasuki pusat kota yakni Jalan Perdagangan lalu ke Jalan Sukaramai. Dari Jalan Sukaramai rombongan karnaval memasuki Jalan Merdeka untuk kembali ke lapangan Hirak. Namun sepanjang jalan yang dilintasi peserta karnaval dipenuhi dengan warga baik di sebelah kiri ataupun sebelah kanan jalan. Mereka begitu antusias untuk menyaksikan karnaval hingga selesai. Dari Lok Semawe Saiful Bahri, Serambi On TV.